Beliau Presiden Republik Indonesia, Presiden kita. Saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau. Oleh karena itulah bagus kalau saya bisa bertemu dan ya, sekali lagi belak-belakan lah apa yang terjadi, apa yang beliau dengar, supaya ada dialog mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saya diberitahu konon katanya ada 3 sumber yang memberitahu saya beliau ingin bertemu dengan saya, tidak ada masalah, cuma dilarang oleh 2-3 orang di sekeliling beliau. Nah, dalam hati saya hebat juga ini yang bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga mantan presiden.